In 1985, for the first time, we accepted new students from diploma to bachelor degree under the name of the Public Health Study Program, Faculty of Medicine, Universitas Diponegoro. In 1987, the Public Health Study Program began admitting students for the regular program for the first time. In 1993, the Public Health Study Program changed to the Faculty of Public Health based on the decree of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia, number 0369/0/1993, dated 21st November 1993. Faculty of Public Health Vision. In the year of 2024, Faculty of Public Health becomes an excellent higher education institution in the field of public health in the international level. Faculty of Public Health are concerned in achieving the following objectives: to obtain graduates who have the spirit of Pancasila, competent, have social awareness, and have the UNDIP's graduate profile that are complete and miracle. Complete: communicator, professional, leader, entrepreneur, thinker, educator. And miracle: manager, innovator, researcher, apprentice, communitarian, leader, and educator. To obtain innovative research and beneficial products to solve public health problems and to achieve world-class university. To obtain publications in reputable national and international journals, attainments in intellectual property rights that beneficial to the development of public health to support world-class university. To contribute in the public health problems solving in regional, national, and international level. To organize transparent and accountable public health higher education in accordance with applicable regulation supported by technology advances. To organize cooperation and partnership in education, research, publication, product innovation, and community services in public health aspects with public and private institutions in national and international level. The organizational structure in Faculty of Public Health: faculty leaders, the dean, the vice dean for academic and student affairs, the vice dean for resources. The study programs in Faculty of Public Health are Bachelor in Public Health, accredited as excellent, Master in Public Health, accredited as excellent, Master in Environmental Health, accredited as excellent, Master in Health Promotion, accredited as excellent, Doctor in Public Health, accredited as excellent. The implementation of the education program in the Faculty of Public Health is supported by lecturers from reputable universities. Currently, the faculty has 34 lecturers with doctoral degrees of 66 lectures with various scientific fields. They are Health Policy and Administration, Public Health Nutrition, Epidemiology and Tropical Diseases, Occupational Safety and Health, Environmental Health, Biostatistics and Population, and Health Promotion and Behavioral Sciences. In the learning process, the Faculty of Public Health is supported by education staff from various backgrounds, competences, and professionalism. The buildings in Faculty of Public Health are Building A, the Dean Building with 2 stories, Building B, classrooms with 3 stories, Building C, lecturer's room with 2 stories and meeting rooms, Building D, secretariat room of graduate study programs, classrooms for graduate programs, computer laboratory,
Public Health Laboratory, Unit Room of Faculty Supports, and Hall. Building E, Students Activities Room. Building F, Student Activity Center, Praying Room, and Canteen. Building G, Secretariat Room of Undergraduate Study Programs, Library, Archive Rooms, and Student Activities Rooms, and also other facilities such as canteen, futsal field, basketball field, volleyball field, and other sport facilities. To support student learning process, the Faculty of Public Health has 6 laboratories: Basic Biomedicine Laboratory, Environmental Health Laboratory, Occupational Safety and Health Laboratory, Epidemiology and Entomology Laboratory, Public Health Nutrition Laboratory, and Audiovisual Aids Laboratory. The Faculty of Public Health has accepted international students since 2016 for degree and non-degree programs in order to support Universitas Diponegoro to be the world-class university. The non-degree programs, such as summer course program, internship program, joint research, and community services, are followed by students from many countries such as Taiwan, Netherlands, Australia, Germany, China, Pakistan, Sudan, Libya, USA, Malaysia, Vietnam, Cambodia, Nigeria, and many more. Other international programs to support world-class university are visiting professors from overseas universities, International Conference on Public Health for Tropical and Coastal Development, staff exchange, lecture joint research between universities and with international NGOs, student activities, internship, partnership with villages related to maternal health, field study practices, outbound, community services, student units activities, research center of Faculty of Public Health, Research Center of Environment and Toxic Material, Research Center of Neglected Tropical Diseases, Research Center of Reproductive Health and HIV/AIDS, Research Center of Public Health Nutrition, Research Center of Health Policy. Bapak, Ibu sekalian, mohon perhatian karena acara akan segera dimulai. Yang terhormat Ketua Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat FKM Undip, Bapak Prof. Dr. Muhammad Zain Rafiluddin, SKM MKes, sekaligus yang mewakili Bapak Dekan FKM Undip. Yang kami hormati Ibu Ratih Wirapuspita Wisnuwardani, SKM Master of Public Health, PhD, Ibu Dr. Siti Fatimah MKes, serta Bapak, Ibu mahasiswa dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas perkenannya kita semua dapat hadir dan berkumpul bersama dalam acara kuliah umum dengan judul Manfaat Polifenol bagi Kesehatan dalam Keadaan Sehat Tanpa Kurang Suatu Apapun. Salawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW karena beliau suri teladan kita dalam berakhlakul karimah dan menjadi rahmat bagi alam semesta. Perkenalkan, saya Verani Puspitasari sebagai pembawa acara yang akan memandu acara ini hingga akhir. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini,
izinkan saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan dan sambutan. Yang kedua, sesi pemaparan dan diskusi. Dan yang terakhir adalah penutupan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum memasuki acara yang pertama, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk tegak bagi yang mengikuti melalui online, berdiri tegak bagi yang mengikuti secara offline. Indonesia tanah airku, tanahku padamu. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan dan sambutan Ketua Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat FKM Undip, kepada yang kami hormati Bapak Prof. Dr. Muhammad Zain Rafiluddin, SKM MKes, waktu dan layar kami silakan. Ya, terima kasih Bu Ferani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Ratih Wira Puspita, SKM, MPH, PhD. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Dr. Apoina MKes. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua serta adik-adik mahasiswa sekalian. Syukur alhamdulillah pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang keempat setiap hari Jumat kita mengadakan kuliah umum, dan pada keempat kalinya ini kita mengambil tema yaitu manfaat polifenol bagi kesehatan. Ada bagian gizi di tempat kami FKM Undip, itu ada juga mata kuliah analisis zat gizi ya. Jadi dari setiap masing-masing mata kuliah ini diharapkan ada satu kuliah umum dari mata kuliah peminatan. Dan topik hari ini yaitu manfaat polifenol bagi kesehatan adalah salah satu dari pertemuan untuk mata kuliah analisis zat gizi. Jadi di tempat kami ada mata kuliah analisis zat gizi, dan untuk mata kuliah tersebut kami memilih topik ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa polifenol adalah suatu zat antioksidan ya, dan kita tahu bersama bahwa antioksidan ini sangat bermanfaat untuk melawan stres oksidatif dan
juga manfaatnya bisa ke bermacam macam hal penyakit ya, antara lain mengatasi kanker ya, kemudian penuaan, antiinflamasi, dan juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, bagaimana atau apa saja bahan makanan yang kaya polifenol, kemudian bagaimana mekanismenya, itu mungkin akan lebih jelas nanti disampaikan oleh Ibu narasumber, yaitu Ibu Ratih Wira Puspita. Mungkin sambutan dari saya juga saya cukupkan sekian, dan ada permohonan maaf dari Bapak Dekan tidak bisa membuka acara ini, sehingga beliau meminta saya untuk sekalian membuka acara kuliah umum ini. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara kuliah umum ini bisa dimulai. Saya kembalikan ke Ibu Verani. Terima kasih Prof. Zen atas sambutan dan pembukaan yang telah diberikan. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, sebelum kita mulai, mohon Bapak dan Ibu untuk dapat mengaktifkan fitur kamera pada aplikasi Zoom masing-masing. Sesi foto akan saya pandu. Yang page pertama, 1, 2, 3. Yang page kedua, 1, 2, 3. Dan page terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Memasuki acara inti, yaitu paparan dari narasumber kita, Ibu Ratih Wira Puspita Wisnuwardani, SKM Master of Public Health, PhD. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Mula Warman, Samarinda. Dan moderator hari ini adalah Ibu Dr. Siti Fatimah Mkes. Selamat siang Ibu Ratih dan Bu Fat. Selamat siang. Sudah siap, Jeh? Insya Allah. Sebelum dimulai, akan saya bacakan terlebih dahulu CV moderator hari ini. Moderator hari ini, nama lengkapnya adalah Dr. Siti Fatimah Mkes. Beliau lahir di Semarang tanggal 22 Juni tahun 1961. Beliau adalah dosen di bagian Gizi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Undip. Jika ingin menghubungi beliau secara personal, bisa melalui email beliau yaitu fatimahpradik@gmail.com. Kualifikasi akademis beliau, beliau sarjana dokternya dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Kuliah S2-nya di Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya. Dan sekarang beliau sedang studi lanjut di Program Studi Dokter Ilmu Kesehatan Masyarakat di FKM Undip. Organisasi yang beliau ikuti adalah yang pertama, IAGIKMI atau Asosiasi Ahli Gizi Kesehatan Masyarakat Indonesia. Yang kedua, Pergizi Pangan Indonesia. Yang ketiga, Persatuan Dokter Gizi Medik Indonesia. Dan yang terakhir adalah IDI atau Ikatan Dokter Indonesia. Minat penelitian beliau adalah di tumbuh kembang anak dan di dietetik masyarakat. Berikut adalah publikasi beliau. Ya, sekian. Kepada Ibu Dr. Siti Fatimah Mkes, waktu dan layar kami silakan. Baik, terima kasih Ibu cantik, Ibu Verani. Selamat siang Ibu Ratih. Siang Bu Dokter. Sudah pernah ketemu ya Bu? Kalau dulu kita bersilaturahmi di dalam kegiatan gizi gitu ya, pangan lokal. Sekarang bertemu di kuliah umum ya Bu Ratih. Baik, siang ini Bu Ratih akan berbagi ilmu dengan kita semua yang mungkin belum sangat mendalam ya pengertian atau apapun yang terkait dengan
polifenol, terutama bagi kesehatan, dan beliau memang betul-betul kompetensi atau pakarnya adalah di polifenol ini itu terwujud dari beberapa jurnal Q1 ya Bu Ratih, betul? Baik, saya rasa tidak berpanjang kata, tidak bijak. Mari bersama-sama kita ikuti kuliah umum dengan judul manfaat polifenol bagi kesehatan. Sebelumnya saya bacakan dulu kurikulum vitae beliau. Nama lengkapnya adalah Ratih Wirapuspita Wisnuwardani, SKM, MPH, PhD. Beliau lahir di Samarinda, sekolah mungkin bisa kemana-mana ya Bu. Kemudian bekerja di Samarinda itu pada tanggal 11 November tahun 1982. Jadi masih sangat muda ya. Anak saya mungkin ya, 40 tahun ya. Betul ya, Bu? Jih, Ibu, benar. Beliau adalah Wakil Dekan 1 bagian akademik dan kemahasiswaan di Universitas Mula Warman di Samarinda. Dan kualifikasi pendidikan beliau diperoleh S1-nya itu dari Erlangga, satu alumni ya Bu. Ibu S1, saya S2. Kemudian S2-nya diperoleh di UGM. Dan MPH-nya itu diperoleh di Faculty of Medicine Glen University. Mana ya Bu ini ya? Belgia nih Bu, di Belgia. Belgia. Iya. Baik, organisasi yang beliau ikut berkecimpung adalah cukup banyak, yaitu sebagai ketua pengurus daerah Ikatan Ahli Gizi Kesehatan Masyarakat di Kalimantan Timur tahun 2021 sampai dengan 2024. Kemudian terkait dengan studi S3-nya, yaitu anggota Belgian Nutrition Society tahun 2018 sampai 2020. Kemudian anggota Persatuan Ahli Gizi Masyarakat Indonesia itu tahun 2020 sampai sekarang, anggota IAKMI tahun 2020 sampai 2022. Berarti pernah ketemu juga di IAKMI ya Bu ya? Iya Ibu, ini belum melanjutkan, belum meneruskan kepengurusannya anggotanya. Kemudian anggota Tergizi Pangan Indonesia tahun 2018 sampai 2020. Minat beliau di dalam penelitian adalah, tadi sudah saya sampaikan, publikasi Q1-nya berfokus pada polifenol dan kesehatan pada remaja. Dari publikasi Q1 ada sekitar berapa? 6 ya Ibu ya? Jadi kalau mau penelitian yang lebih lanjut terkait polifenol, bisa berhubungan langsung dengan pakarnya, Ibu Ratih. Kalau melihat namanya sepertinya anak ini ya Bu ya, putra apa namanya yang membantu membela negara, namanya hanya Puspita Wisnuwardani, betul? Nah itu saya juga bingung itu ya Bu. Biasanya nama itu begitu, atau mungkin saking cintanya orang tua dengan bela negara. Baik, iya mungkin Bu. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, waktu dan layar sepenuhnya saya serahkan ke Ibu Ratih. Monggo Bu. Terima kasih Ibu Dr. Siti Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Kami di Kalimantan Timur sekarang 3:30 sore dan saya yakin di Semarang masih 1:30. Jadi masih siang lah sama. Yang kami hormati Ibu Wakil Dekan 2, ada Ibu Dr. Dr. Apoina Kartini, ada Ketua Yagini kami, Ibu Dr. Marta Irene Kartasursa. Terima kasih Ibu Marta.
Ibu Verani yang memandu acara dan juga Prof. Zen tadi yang telah membuka kegiatan pada hari ini. Dan terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Siti Pasimah. Dan juga rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada hari ini, baik yang dari FKM Undip maupun dari luar FKM Undip. Di sini saya akan berbicara mengenai polyphenols, tapi izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Polyphenols. Apa sih polyphenols ini? Apa bedanya ya sama karbohidrat, protein, vitamin, mineral? Kita kan punya zat gizi. Terus ini apa sih polyphenols ini? Nah, nanti akan saya diskusi dengan rekan-rekan semua, polyphenols itu apa sih? Bersama saya di sini Ratih Wirapuspita Wisnuwardani. Ketika kita makan semangka, ini pas siang-siang, panas-panas, cocok sekali, kita membayangkan kita makan semangka. Ternyata dalam semangka itu banyak sekali zat gizinya. Mulai dari zat gizi makro dan mikro, karbohidrat, itu sudah ada vitamin, mineral. Tapi ternyata ada zat lainnya, yaitu polyphenols. Jadi semangka yang sekecil ini ternyata itu kompleks di dalamnya. Struktur untuk membentuk semangka itu sangat kompleks, teman-teman. Nah, yang membentuk itu adanya bioaktif. Jadi ada komponen bioaktif dalam semangka itu. Di mana di semangka ini ternyata ada flavonoidnya. Nah, di dalam flavonoid itu terbagi-bagi lagi. Ada antosianin, ada beragam subkelas. Juga phenolic acid. Nah, jadi sekarang kita mindsetnya ternyata polyphenols ini adalah komponen bioaktif yang banyak terdapat pada makanan yang berasal dari tumbuhan. Selama makanan itu berasal dari tumbuhan, maka dia mengandung polyphenols. Selain tinggi akan vitamin, mineral, ternyata dia punya yang namanya bioaktif, yaitu polyphenols. Nah, kalau mau melihat seperti apa sih struktur dari polyphenols, ini adalah strukturnya. Jadi kalau kita melihat di bawah mikroskop, itu seperti apa besar dalam polyphenols, jadi kelas besarnya tergantung pada rangkaian kimianya, mulai dari flavonoid tertinggi nomor 1, kemudian phenolic acid, ini yang tertinggi, kelas tertinggi dalam polyphenols. Kita lihat rantainya kurang lebih sama rantai karbonnya. Nah, yang kecil lagi, kelas yang kecil, yaitu stilbin dan lignan. Untuk yang di luar ini strukturnya ada namanya polyphenol lainnya. Jadi itu masih polyphenol kecil. Dia ada 5 kelas dalam polyphenol, sama dengan zat gizi juga. Dia punya 5, ini juga punya 5. Ada flavonoid, phenolic acid, stilbin, lignan, dan polyphenol lainnya. Atau biasanya dikatakan other polyphenols. Kita lihat dari cincinnya. Saya nggak akan membahas bentuk cincin karbonnya. Yang pasti saya cuma mau ngasih ke teman-teman bahwa makanan yang kita makan itu ternyata sangat kompleks. Dan sangat kompleks itu strukturnya punya manfaat bagi kesehatan. Nih, kita akan membahas. Jadi nanti saya akan berbicara mengenai polyphenols itu apa? Terus manfaatnya gimana? Oke, polyphenols itu bagus untuk kesehatan. Terus berapa banyak kita akan disuruh konsumsi? Kalau di zat gizi kan ada angka kecukupan gizi. Nah, polyphenol ada nggak berapa minimal yang harus kita konsumsi? Nah, kemudian dari manfaat-manfaat ini, saya akan memfokuskan pada remaja. Manfaat pada remaja berdasarkan penelitian yang kita lakukan pada remaja di Eropa. Karena rekan-rekan semua adalah masih dalam tahap remaja, maka saya memfokuskan untuk para remaja. Ini seperti yang saya katakan tadi bahwa polyphenol itu sangat kompleks. Jadi polyphenol itu peneliti sekarang sudah menentukan lebih dari 500 molekul yang berbeda yang didapat dari makanan yang berasal dari
tumbuhan. Dan ini dikelaskan dalam 5 kelas, yaitu mulai dari flavonoid, phenolic acid, silbin, lignan, dan polifenol lainnya. Karena strukturnya kurang lebih sama. Jadi sudah ditemukan lebih dari 500 molekul yang berbeda dari makanan. Nah, terus manfaatnya bagaimana sih manfaat dari polifenol? Polifenols ini kita melihat ternyata banyak sekali manfaatnya. Tidak hanya untuk kecantikan, jadi untuk teman-teman yang mau awet muda itu bisa juga dengan mengkonsumsi polifenol. Ini juga sebagai untuk mencegah kanker, untuk tekanan darah, peredaran darahnya biar lancar, membantu supaya kadar gula di dalam darah itu normal, mencegah obesitas, adanya masalah pada otak, untuk mencegah terjadinya oksidatif stres, atau oksidatif stres itu modelnya kayak radikal bebas di dalam tubuh kita tuh terlalu banyak sehingga menimbulkan radikal antioksidannya bermasalah di situ bisa. Ternyata manfaatnya segitu banyaknya. Jadi bagi teman-teman yang mau cantik, awet muda, ini bisa konsumsi polifenol. Mau supaya tetap sehat, nggak punya masalah kesehatan, kolesterolnya normal, kadar gulanya bagus, gimana caranya? Makan polifenol. Terus makannya gimana? Oke, kita jelaskan. Ini teman-teman, ternyata dari makanan yang luar biasa enak ini, dengan variasi warnanya yang beragam, mulai dari merah, hijau, orange, kuning, coklat, ini semuanya mengandung polifenol. Selama dia berasal dari tumbuhan. Jadi kuncinya itu. Jadi apakah polifenol? Polifenol adalah bioaktif, komponen bioaktif yang banyak terdapat pada makanan yang berasal dari tumbuhan. Nah, apakah kopi tinggi polifenol? Iya, tinggi. Dia tinggi phenolic acid. Apakah teh kaya akan polifenol? Iya. Dia kaya akan flavonoids-nya. Apakah coklat? Apakah rempah-rempah kaya akan polifenol? Iya. Selama dia berasal dari tumbuhan, dia kaya akan polifenols. Nah, jadi makanya beberapa juga kita menemukan rekan-rekan yang sudah mulai mengaruh kepada vegetarian diet. Karena mereka mengusung konsep pada makanan tinggi polifenols. Memang seperti itu. Jadi kenapa? Karena memang sudah terbukti ini mampu mencegah terjadinya metabolic syndrome. Sehingga akan mencegah terjadinya penyakit degeneratif. Jadi marilah kita konsumsi sayur dan buah. Nah teman-teman, ini saya akan ada kita bermain di slido.com. Silahkan kita main di gawainya masing-masing. Silahkan klik slido.com. Saya juga coba-coba. Kita klik slido.com. Nah, nanti ada tulisannya joining as a participant. Jangan lupa kodenya 359-3555. Oke. Lanjut. Kemudian silahkan dijawab. Mari teman-teman semua. Sudahkah Anda makan buah dan sayur pada hari ini? Silahkan dipilih sudah atau belum ini mestinya, tapi jawabannya tidak. Kita, wah, terima kasih buat yang sudah mengikuti. Iya, mari kita lihat. Sudah belum? Ini nggak ada benar salahnya, teman-teman. Jadi jangan sedih. Nggak masalah. Kita jujur saja pada diri kita. Kita bermain. Terima kasih buat 6 orang yang sudah menjawab pertanyaannya. 7 orang. Wah, ternyata hebat nih FKM Undip. Pada rajin makan buah dan sayur. Nih, 70%, 30%, nggak apa-apa yang 30%, kita masih punya setengah hari ke depan. Kita masih punya kesempatan makan sayur dan buah pada hari ini. Jadi jangan khawatir, jujur saja, nggak ada nilainya, nilai benar dan salah nggak ada. Semuanya benar,
Yang pasti kita jujur, apakah hari ini kita dari pagi sampai siang itu sudah makan sayur dan buah. Wah, terima kasih kepada 18 orang yang telah menjawab. Ternyata sudah makan buah 78%. Nah, buat yang 22% jangan khawatir, nanti kita makan buah ya. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Nah, bagi yang belum mau makan buah, saya cerita nih. Oke Bu, polifenol itu bagus buat kesehatan. Terus saya harus konsumsi berapa banyak sih polifenols? Nah, tidak ada. Jadi sampai sekarang tidak ada rekomendasi minimum harus mengkonsumsi polifenol berapa. Nggak ada. Namun sudah ada pengakuan dari European Food Safety Authority. Dia mengklaim dua produk. Jadi untuk masuk ke ini adalah sangat sulit teman-temannya ke manusia dan hasilnya masih tetap sama. Itu cuma dua produk sampai sekarang, yaitu olive oil, yaitu 20 gram kita mengkonsumsi olive oil setiap hari itu mampu mencegah lemak darah dari oksidatif stres. Jadi radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita itu tidak perlu banyak-banyak. Itu sudah bisa dicegah dengan mengkonsumsi 20 gram olive oil setiap hari. Dia sudah menjamin, risetnya sudah terbukti. Sehingga European Food sudah menyatakan bahwa ini manfaatnya memang benar. Sudah terbukti, sudah valid. Penelitiannya sudah benar. Sama mengkonsumsi coklat. Ternyata mengkonsumsi coklat kurang dari 1 gram pada coklat ekstrak yang ditaruh di kapsul atau di tablet, jadi dia memang coklatnya ini tinggi akan flavanos, itu mampu untuk menjaga peredaran darah. Ini sudah terbukti, sudah diklaim, diizinkan klaimnya. Jadi buat yang suka makan coklat, itu coklatnya ya, bukan gulanya. Jadi tolong diperhatikan rekan-rekan yang suka konsumsi coklat tuh dilihat dulu komposisinya. Ini benar-benar dark coklat, ini coklat pahit, jadi banyak coklatnya, atau coklatnya setengah, gulanya setengah. Yang diklaim ini coklatnya, bukan campuran coklat dan gula. Makanya ditaruhnya dia pada kapsul karena pahit banget, nggak ada gulanya. Nah, dia sudah membuktikan bahwa mengkonsumsi ini bisa untuk menjaga peredaran darah. Jadi nggak ada yang namanya nggak kena stroke, nggak kena, karena dia menjaga peredaran darah. Arteriosklerosis dengan mengkonsumsi coklat. Coklat tuh ya, bukan gula. Jadi lihat dulu nanti komposisinya teman-teman. Kalau mau beli coklat, lihat komposisi dari coklatnya. Berapa persen gulanya, berapa persen coklatnya. Ini cuma dua produk yang sudah diakui oleh Eropa. Cuma dua, teman-teman. Sementara yang lain masih berproses. Pengakuan yang diberikan kepada manusia itu hasilnya harus konsisten dan benar-benar evidence-based. Jadi memang perlu bertahun-tahun untuk membuktikan ini. Nah, baik Bu, kalau polifenolnya nggak ada angka kecukupan gizi minimalnya, nggak ada angka kecukupan gizi, terus gimana Bu, saya mau tahu bahwa polifenol ini nih yang kita konsumsi 1 gram tadi, seperti kita konsumsi 20 gram itu berapa banyak polifenol yang kita konsumsi. Nah, kalau kita kan punya ya, kalau AKG kita misalnya sayur bayam, kita punya bayam ini terdiri dari karbohidrat, protein, kita udah punya. Polifenols juga ada. Teman-teman bisa membandingkan dari kita punya dietary recall 24 jam ataupun food frequency, itu bisa kita matchingkan dengan polifenol database. Saat ini polifenol database dari misalnya kali teman-teman punya data ini, data dari kakak kelas, ini juga bisa peluang buat teman-teman yang mau nggak mau
mengambil data primer misalnya, tapi kakak kelas sudah punya nih data primer mengenai recall ataupun FFQ apapun dietary record teman-teman udah punya, kakak kelasnya udah punya, jadi bisa pakai data sekunder dari kakak kelas misalnya seperti itu, atau data dari nasional bisa. Nah nanti di matching kan, jadi misalnya konsumsi coklat, nah coklat 100 gram itu polyphenolsnya apa aja, ada, tinggal masuk ke Phenol Explorer. Itu database-nya bisa dibuka dan terbuka secara umum, publik. Juga bisa menggunakan USDA database. Kalau Phenol Explorer ini memang dari Prancis yang punya Lyon. Nah, dari Eropa, kalau USDA ini dari Amerika. Semuanya saling melengkapi. Yang paling lengkap memang Phenol Explorer, karena dia sudah detail sampai ke lebih dari 500 molekul. Jadi konsumsi kopi aja, itu kopinya phenolic acid-nya sudah banyak. Hidrosinaminnya berapa gram dalam 100 gram kopi yang kita konsumsi, itu ada. Nah ini ada peluang jika teman-teman mau melakukan penelitian, tapi bermasalah untuk turun ke lapangan, bisa pakai data ini. Sehingga teman-teman bisa tahu, oh ternyata kecukupan polyphenol-nya segini loh di sini, nah, itu bisa. Nah, kalau mau selain kita punya matching database, kita juga bisa teman-teman menggunakan laboratori. Jadi bisa periksa urinnya, kalau misalnya dana penelitiannya banyak, bisa periksa urin, bisa periksa plasmanya, bisa juga dari faecal microbiota, bisa. Bu, cuman mau satu ini aja bu, pakai dietary assessment. Boleh, nggak apa-apa. Nanti kita ada namanya keterbatasan penelitian. Nggak masalah, teman-teman. Jadi teman-teman yang mau menggunakan data sekunder, ini adalah salah satu peluang. Karena di Indonesia saya melihat belum ada yang menghitung cakupan polyphenols. Itu belum ada kita. Jepang sudah ada, Korea sudah ada. Indonesia belum ada. Ini peluang. Oke, nah sekarang saya akan membahas nih. Terus pada remaja, ini adalah penelitian, kita diskusi, penelitian dari Dehelena tadi yang saya sudah publish 5 artikel saya sebagai first author, ini saya sudah publishnya seperti ini. Jadi kita meneliti pada remaja Eropa. Nah, kita akan melihat nih, tujuan pertama itu kalau remaja Eropa itu konsumsi polyphenols-nya dari mana ya, makanan utama polyphenols-nya? Apakah dari buah dan sayur? Atau dari coklat? Atau dari kopi? Nah, kita mau meneliti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita meneliti apakah polyphenol ini ada hubungannya dengan metabolic syndrome. Jadi bagaimana kadar gulanya, bagaimana dengan IM atau HDL-nya, ini yang akan kita periksa. Bagaimana dengan tekanan darahnya, nah, ini akan kita periksa nih, apa, ada nggak gangguan kesehatan? Kalau misalnya anak remaja, konsumsi banyak polifenol, apakah kesehatannya tambah bagus ya? Nah, ini yang kita teliti. Terus yang ketiga, kita juga akan meliti dari peradangan. Jadi kalau semakin banyak mengkonsumsi polifenol, apakah berbanding terbalik dengan inflamasinya? Nah, di sini kita lihat. Mana ya, kalau misalnya orang ini kena penyakit, misalnya kena penyakit COVID gitu. Ini karena udah lama ya, misalnya kena penyakit kecacingan atau misalnya diare. Nah, ini tubuhnya ada nggak membantu untuk melawan penyakit-penyakit itu? Nah, itu kita teliti. Ini pada remaja. Terus, kalau polifenolnya tinggi, antioksidannya tinggi nggak ya? Nah, ini. Nah, kita teliti. Terus akhirnya dari remaja, dilihat nih dalam 10 tahun ke depan, ada nggak ya ngaruh kalau misalnya remajanya sekarang konsumsi tinggi polyphenols? Itu nanti kalau udah dewasa, 10 tahun kemudian, ngaruh nggak ke kesehatannya? Ada nggak pengaruhnya dari dia konsumsi polyphenol dengan kesehatannya? Nah, ini kita akan bahas. Ada nggak ya? Jadi ini saya akan cerita tentang penelitian pada remaja dari manfaat polyphenols. Jadi penelitian ini adalah penelitian yang terbagi di beberapa kota di Eropa. Jadi semua kota, baik yang dekat Mediterania
Ya, Mediterranean diet mungkin teman-teman bisa tahu seperti di Spanyol, Italia ini kan pakai Mediterranean diet. Sedangkan untuk di Belgia, Perancis ini sudah mulai berbeda lagi. Yang konsumsi wine, Prancis masih konsumsi wine dalam makanannya, Spanyol, Italia. Nah, ini ada nggak ya bedanya? Karena kan orang yang tinggal di daerah Mediterania pasti akan beda dengan orang yang tinggal di daerah jauh dari Mediterania. Nah, ini adalah sampelnya dari yang pertama 3.500 akhirnya berubah menjadi 2.400 dan terus menurun tergantung pada kebutuhan variabelnya. Secara kemudian ikuti nih 10 tahun, ternyata yang bersedia cuma 3 kota atau 3 negara. Dan karena keterbatasan penelitian, ini cuma 57 partisipan yang mau memberikan darahnya. Jadi kita akan memeriksa bagaimana HDL-nya, bagaimana peradangannya, secara biomarkernya. Nah, seperti yang saya katakan lagi, kalau teman-teman tertarik dengan polifenol, ini adalah salah satu peluang, karena kami juga tidak melakukan pada laboratorium. Jadi, cukup menghitung antara recall 24 jam, kemudian kita bandingkan dengan database di Phenol Explorer. Kenapa mengambil di Phenol Explorer? Karena ini yang paling lengkap. Jadi, teman-teman bisa ke phenolexplorer.eu, itu lengkap sekali. Nanti saya kalau ada yang mau tanya, nanti saya bisa praktekkan caranya. Nah, di sini juga karakteristik demografinya. Sama nggak ya antara anak yang konsumsi polifenol ini berasal dari sosial ekonomi yang mana? Atau orang tuanya seperti apa? Apakah ada mengaruh antara daerah Mediterian sama yang bukan Mediterian? Nih, kita lihat. Nah, ini ada beberapa metode yang kita lakukan mulai dari linear model, multilevel, sampai ke logistik longitudinal untuk yang longitudinalnya. Jadi kita nungguin nih sampai 10 tahun dia ada nggak yang ngaruh gitu. Nah, hasilnya apa teman-teman? Hasilnya ternyata polifenolnya rendah sebenarnya. Untuk remaja dia cuma 326. Padahal biasanya riset-riset penelitian untuk orang dewasa, karena ini pertama kali untuk remaja, yang kalau orang dewasa tuh sampai 1200, 1700. Nah, kalau pada remaja ternyata kecil, yaitu 326. Berdasarkan jika kita bandingkan juga dengan remaja di UK, karena UK bukan masuk sampel, ternyata kurang lebih aja sama. Jadi memang untuk remaja polifenolnya ya segini ternyata, tapi kalau dibandingkan orang dewasa lebih rendah. Terus dari makannya apa? Nih teman-teman, kalau anak remaja itu senengnya konsumsinya coklat. Sedangkan kalau sudah usianya 20 sampai 30 tahun konsumsinya kopi, jauh banget. Nah, kalau dulu dia masih suka apel, pir, butuh bekal sekolah, sekarang dia lebih suka ngeteh. Dan buah jus itu juga menjadi pilihan ketiga. Tapi ketika dewasa, buah dan sayur sudah bukan menjadi pilihan bagi mereka. Ini mungkin sama dengan kita ya, begitu kita banyak kafe-kafe kopi, teh sekarang, ternyata memang orang dewasa di Eropa sama konsumsi polifenolnya tertinggi malah dari kopi. Nah, ini akan kita lihat apakah polyphenols dari kopi beda enggak sama polyphenols dari coklat? Nah, itu kan kita lihat. Nah, ternyata di sini kita melihat bahwa yang tinggi polyphenol itu rata-rata pada anak perempuan. Usianya lebih semakin tua, lebih lebih senior lah ya, kakak kelasnya lah yang lebih banyak. Terus berasal dari non-Mediterranean diet ternyata. Malah yang Mediterranean malah lebih rendah. Jadi polifenol tertinggi itu pada daerah yang non-Mediterian. Dan ini dia malah yang anak-anak yang IMT-nya kurang malah dari sosial ekonomi yang lumayan apa ya, sosial ekonominya yang rendah malah ternyata. Jadi konsumsi polifenol banyak terdapat pada yang ekonominya rendah, pada yang rajin mengkonsumsi wine, dan juga dari orang tuanya yang memiliki pendidikan yang tinggi. Nah, ini
ternyata konsumsi polifenolnya lebih banyak pada itu berbeda. Sedangkan kalau di dewasa dia lebih banyak pada yang kota. Jadi untuk remaja yang tinggal di kota itu ternyata polifenolnya lebih tinggi. Nah, ini kan sesuatu hal yang ini ya, yang berbeda antara remaja dan dewasa. Dan ini sudah publish di European Journal of Nutrition dengan infektornya 4,4. Jadi penelitian ini nih bisa untuk tembus ke Q1. Saya cuma meneliti polifenolnya berapa banyak, terus konsumsi polifenolnya itu sumbernya dari mana. Udah. Jadi kayak model deskriptif gitu, Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Jadi jangan pernah khawatir bahwa artikel-artikel yang menurut kita tuh kayaknya simple gitu, ternyata itu menarik karena belum pernah diteliti pada remaja. Nah, kalau pada resiko metabolic syndrome, karena kan masih remaja ya, jadi kita mengatakannya resiko metabolic syndrome karena tekanan darahnya belum termasuk hipertensi, gula darahnya belum termasuk diabetes, terus IMT-nya bukan termasuk yang obesitas, jadi resiko menuju ke sana. Nah, ternyata kita melihat bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara konsumsi polifenols dengan resiko metabolic syndrome. Kenapa kok nggak ada hubungannya? Mungkin karena masih remaja. Jadi remaja ini metabolismenya kan tinggi. Jadi walaupun dia konsumsi polifenolnya sudah kayak gitu, konsumsi polifenolnya juga rendah. Kita bandingkan sama orang dewasa, ternyata dia rendah konsumsi polifenolnya. Jadi belum ada hubungannya. Tetapi ketika kita melihat 10 tahun kemudian untuk anak yang sama, itu ternyata satu kelas yaitu lignan itu berhubungan dengan menurunnya resiko metabolic syndrome. Itu sudah kami kendalikan potensi-potensi pengganggunya. Nah, jadi pada saat remaja nggak kelihatan bahwa konsumsi polifenol ini mempengaruhi kesehatannya, itu nggak kelihatan. Kelihatannya nanti 10 tahun kemudian. Jadi anak-anak yang konsumsi banyak lignan, ini ternyata 10 tahun kemudian itu berhubungan dengan menurunnya resiko metabolic syndrome atau lebih sehat. Nah, terlihatnya masih nanti 10 tahun kemudian ini. Dan ini sudah kami kendalikan faktor pengganggunya. Ternyata nggak ketemu nih, remaja masih sehat, tapi kita mikir 10 tahun kemudian, nah, apa yang terjadi? Nah, ini kalau kita melihat rekan-rekan semua, ini pada 10 tahun kemudian, jadi kita melihat anak-anak remaja, kemudian 10 tahun kemudian bagaimana? Kalau 10 tahun kemudian, ini yang di sini, nah ini yang 10 tahun kemudian, ternyata kita melihat di sini sangat unik ya teman-teman. Kalau di sini yang remajanya ternyata dia memang tidak berhubungan dengan resiko metabolic syndrome. Karena kan resiko metabolic syndrome ada 5 teman-teman. Ada 5. Nah, 3 aja itu sudah termasuk resiko. Jadi kalau misalnya dia diabetes, kadar gulanya tinggi, tekanan darahnya tinggi, kolesterolnya juga tinggi, itu sudah kena resiko. Tapi kalau kita melihat satu per satu, misalnya kita lihat IMT-nya, ternyata polifenol pada remaja ternyata remaja yang mengkonsumsi tinggi polifenol itu berhubungan terbalik dengan IMT jet score-nya. Jadi anak-anak yang konsumsi polifenolnya tinggi itu IMT-nya cenderung kecil. Ini terbukti, jadi cuma satu parameternya yang terbukti kalau IMT. Termasuk juga flavonoid. Flavonoid itu kelasnya tadi ya, kan ada 5 kelas. Ada flavonoid, phenolic acid, triobin, lignan, sama other polyphenol. Oke Bu, polyphenol. Baik, saya konsumsi polyphenol biar tambah langsing. Oh benar, ini terbukti. Nah, terus Bu, polyphenolnya yang apa yang bagus untuk menurunkan berat badan saya? Makan flavonoid. Flavonoid paling banyak pada buah dan sayur.
Ini udah terbukti teman-teman, pada remaja sudah terbukti. Karena kan berat badan cepat banget ya naik turunnya. Kalau diastolik dia berhubungannya kubik. Kita lihat, ini kuadratik ya. Kita lihat hubungannya kuadratik. Jadi kayak ada batas maksimal untuk mengkonsumsi polifenol supaya dia turun lagi. Nah, nih, jadi ada batasnya. Jadi semakin tinggi bukan semakin tinggi diastoliknya, tapi semakin tinggi dia akan semakin turun. Kita lihat di sini. Ya kuadratik. Jadi hubungannya bukan linear. Demikian juga dengan fenolic acid. Ini memang rada ini ya, beda banget sama hipotesa kita ya. Kalau hipotesa kita harusnya berbanding terbalik, tapi ternyata ini berbandingnya positif. Ya nggak apa-apa, tapi masih dalam tahap yang normal. Mungkin 160 normal, masih dalam tahap yang normal. LDL. Nah, ini juga untuk yang Belinda tadi itu yang 10 tahun kemudian. Nah, ini ada beberapa yang ternyata memang kita membandingkan antara di bawah median sama di atas median. Semuanya naik. Jadi antara remaja sama dewasa tuh konsumsi polifenolnya semuanya naik. Seiring dengan ini kita nggak pakai IMT pada orang dewasa. Jadi ternyata semakin tinggi polifenolnya semakin tinggi juga rasionya. Tetapi ini teman-teman masih lihat ini masih di 0,47. Jadi kita nggak tahu ini nanti akan terus aja atau akan seperti kubik kayak diastolik. Kita juga lihat nih LDL-nya pada fenolic acid sama ya, sama dengan remaja semakin meningkat. Itu kalau metabolic syndrome, itu juga udah publish di Q1. Nah, kalau yang untuk peradangan, ini kalau misalnya kita sakit nih, kena COVID gitu, bisa nggak polifenol itu membantu peradangan kita? Bisa. Di sini namanya negative association. Jadi semakin tinggi konsumsi polifenolnya, ternyata semakin rendah rasio pro-anti-inflammation-nya. Nah, untuk biomarkernya, untuk yang lainnya tuh memang tidak terlihat pada kelas lainnya. Seperti flavonoid, fenolic acid, stilbin, lignan, ada polifenol tuh kelas itu tuh nggak terlihat ada hubungannya. Tapi kalau melihat individunya polifenol, jadi yang paling kecil dari polifenol itu ada di proanthocyanidin, baik proanthocyanidin polimer 46 oligomer dan 710 oligomer. Ini semuanya berhubungan negatif sesuai dengan hipotesa kita. Bu, ini yang berhubungan ini pro-nya atau anti-nya? Ini kalau berbicara tentang proinflamasi, kita melihat yang tidak sesuai hipotesanya juga ada, seperti interleukin 1, interleukin 2, ini semua ferulic acid. Ferulic acid kita mengharapkan ini negatif nih hubungannya. Tapi ternyata untuk ferulic acid sama stilbin dia malah hubungannya positif. Jadi semakin banyak mengkonsumsi ferulic acid, interleukin 1, 2-nya itu akan semakin banyak. Ini yang tidak sesuai dengan hipotesa kita. Sedangkan yang lainnya untuk lignan, proanthocyanidin, ini semuanya berhubungan. Jadi ternyata konsumsi polyphenols, oke, polyphenols, tapi kita harus tahu nih, polyphenols-nya itu apa? Ini ternyata yang tidak terbukti, yang melawan dari hipotesa kita, itu ada pada ferulic acid dan stilbin. Kalau antiinflamasi, kita mengharapkan tuh untuk positive association ya kalau antiinflamasi. Ternyata benar dan kita menemukan di interleukin 4. Ini salah satu biomarkers dalam inflamasi, interleukin 4. Nah, yang nggak sesuai hipotesa ada nggak? Ada. Ini saya kasih. Nah, ini. Jadi, ini melawan hipotesa kita bahwa banyak semakin banyak konsumsi total polyphenols, jadi semua polyphenols itu saya jadi satu, itu ternyata semakin berhubungan terbalik dengan interleukin 10 untuk antiinflamasi. Ini tidak sesuai hipotesa kita, tapi inilah yang terjadi. Gak apa-apa, emang menarik ya. Jadi penelitian itu
yang satunya berhubungan, yang satunya tidak berhubungan, dan pada remaja kami menemukan yang sesuai hipotesa itu hanya pada interleukin 4. Dan itu pun pada phenolic acid still being. Kita nggak nemu di interleukin 10 yang antiinflamasi. Terus gimana Bu? Oke Bu, sekarang jadi penelitiannya masih inconsistent association, hubungannya masih nggak menentu nih antara remaja, dewasa, itu nggak tentu. Antiinflamasi nggak semuanya juga berhubungan positif, buktinya interleukin 10 berhubungan negatif. Iya benar. Nah, tapi nggak apa-apa, itu kan pada remaja ya, konsumsi polyphenolnya cuma 300 memang. 300 aja dia sudah berhasil berhubungan positif dengan interleukin 4, sudah berhasil berhubungan terbalik dengan pro. Rasio pro antiinflamasi, ya, apalagi banyak ya, kita nggak tahu. Ini kalau total antioksidan capacity-nya, nah, nggak ada hubungan. Jadi ternyata polyphenols ditemukan pada remaja Eropa ini nggak ada hubungannya sama antioksidan. Kok bisa? Nah ini bisa juga gara-gara konsumsi polyphenolnya yang rendah, karena cuma 300 sekali lagi katakan. Dan bisa juga karena kan ini polyphenol sudah dimakan tapi tidak bisa diserap dalam tubuh. Bisa, bisa juga. Atau juga individu responnya sudah konsumsinya ternyata di tubuh nggak bisa nerima. Bisa juga. Ada juga kekurangannya, kita menggunakan trolok equivalent antioksidan capacity. Gimana sebenarnya metode ini memang murah dan juga banyak kelemahannya sehingga belum bisa menggambarkan dari total antioksidan capacity. Ada hubungan, terus gimana Bu? Bagus nggak buat kesehatan? Tadi kan kita udah bilang, nih kesimpulannya adalah remaja dibandingkan sama orang dewasa itu memang lebih rendah konsumsi polyphenolsnya. Terus beda juga makanan utama atau sumber utama polyphenols. Kalau remaja sumber utamanya dari coklat, kalau orang dewasa sumber utamanya dari kopi. Walaupun memiliki sumber yang berbeda dan potensi kesehatan yang berbeda antara remaja tadi dengan orang dewasa, namun ternyata kita melihat bahwa dari remaja ini semakin tinggi konsumsi polyphenol, semakin juga rendah IMT-nya pada remaja. Dan ketika kita 10 tahun kemudian, ternyata lignan itu berhubungan negatif dengan IMT. Oh enggak, ya kan? Jadi apa dong? Bagus sekali, makan banyak makanan yang bersumber pada tumbuh-tumbuhan, baik pada orang dewasa maupun pada remaja. Seperti contohnya konsumsi sayur, buah. Makanya nih, ini sekilas simpul saya singkatkan lagi sekali lagi supaya teman-teman bisa punya pandangan. Jadi kesimpulannya pada remaja, sebagai contoh remaja Eropa, ternyata polyphenols itu mampu menurunkan IMT pada remaja. Dan ketika kita melihat dalam 10 tahun kemudian, itu lignan juga mampu menurunkan resiko dari metabolic syndrome. Jadi bagus. Untuk inflamasi bagaimana? Apakah semakin tinggi polyphenols bagus untuk peradangan? Bagus, terbukti. Jadi saya katakan yes. Terus antioksidannya gimana? No. Itu ya bagus, itu bukan karena tinggi dari antioksidannya. Nih, ini adalah bagus dikonsumsi pada remaja. Mulai dari remaja sampai usia dewasa, tetap memperbanyak konsumsi makanan yang bersumber pada tumbuh-tumbuhan. Seperti sayur dan buah-buahan. Bagaimanapun, penelitian ini juga memiliki kekuatan dan kekurangan. Kekuatannya adalah, ini sampelnya besar di seluruh Eropa. Dan diikuti sampai 10 tahun.
Terus kami juga menggunakan estimasi pengukuran konsumsi polifenol itu, kita menggunakan Phenol Explorer. Itu reliable, recall 24-nya jamnya juga reliable dan valid. Klinikalnya kami juga menggunakan pengukuran darah untuk metabolic syndrome dan inflamasi. Kekurangannya adalah memang Eropa yang diambil itu cuma di daerah kotanya, yang di daerah desanya nggak kita masuk. Jadi sebenarnya cuma satu negara, satu kota, itu kelemahannya. Terus karena ini cross-sectional yang tadi pada remaja itu kan semakin tinggi polifenol, semakin rendah IMT itu dilakukannya di cross-sectional. Sehingga nggak tahu nih apakah polifenol yang menyebabkan IMT-nya menurun, apa IMT-nya menurun menyebabkan polifenolnya naik, nggak tahu. Nah, untuk yang longitudinalnya yang 10 tahun kemudian pada remaja dewasa itu sangat kecil sampelnya. Kembali lagi tadi dengan polifenol, ternyata ini sebenarnya sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Apa saja seperti mengkonsumsi makanan dengan beraneka ragam. Jadi kita lihat sayur dan buahnya harus ragam warna. Merah, kuning, oranye, hijau, ungu. Wah, betapa beruntungnya kita tinggal di sini, harus mengkonsumsi beragam makanan. Yang kedua, menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa untuk memanajemen stres. Karena kalau kita stres, nanti kita lebih banyak makan kita nggak teratur. Kita juga harus mulai menjaga berat badan ideal. Dan jangan lupa untuk olahraga. Nah, ini teman-teman, kenapa tadi saya bilang, udahkah konsumsi sayur dan buah? Ternyata sayur dan buah itu dikonsumsi harus. Sebaiknya setengah piring kita. Jadi sayur dan buah itu setengah piring. Makanya, ternyata kenapa sih harus setengah piring? Karena nggak cuma kaya akan zat gizi, vitamin dan mineral, tetapi juga polyphenols-nya ada di situ. Nah, ini juga si setengah dari harian kita. Jangan lupa minum air putih. Pesannya adalah ini, saya izin ntar ya, saya share show-nya. Message-nya bahwa mari mengkonsumsi beragam buah dan sayur dengan beragam warnanya. Saya ulangin lagi, ini adalah rangkuman dari kuliah umum pada hari ini. Teman-teman, izin. Wah,
Nah, kita main lagi jari-jari kita. Kita main lagi ke slido.com. Kalau tadi kan kita udah 78% mengatakan udah konsumsi sayur dan buah. Nah, sampai siang ini konsumsi sayur dan buah sudah setengah dari pink kita enggak ya? Ya, mari kita jawab. Terima kasih buat yang udah menjawab. Mari kita coba. Jangan lupa masuk ke slido.com. Kemudian di 3593555. Bagi rekan-rekan yang sudah menjawab, sebelumnya itu sudah tinggal di refresh aja. Tinggal langsung dijawab. Kemudian send. Nah, sudah 50%, 50%. Terima kasih buat 4 orang yang sudah menjawab. Bagaimana yang lainnya? Mari kita bermain di gawai kita masing-masing. 5 orang. Sekarang yang menang nih, yang sudah nih. Hebat. Gak apa-apa, kita masih punya kesempatan. Kita masih ada 12 jam ke depan. Bagaimana? Sudahkah kita mengkonsumsi sayur dan buah setengah dari porsi harian kita? Itu. Ternyata kita suruh konsumsi sayur dan buah itu bukan karena cuman zat gizi mikro, vitamin mineral, tetapi juga ada polyphenols di sana. Wow, 67% sudah mengatakan sudah. Kita menunggu yang lainnya, kita lagi asik-asik bermain dengan gawai kita. Sudah ada 11 orang yang menjawab. Perbedaannya cuma 5% antara yang sudah dengan yang belum. Wah, sudah masih beda tipis, cuma 8%. 8% lagi nih yang belum, tidak 50%. Mari teman-teman bermain dengan gawainya masing-masing. Kita masuk ke slido.com di 3593555. Apakah akan terus bertambah? Sudahkah Anda mengkonsumsi sayur dan buah setengah dari porsi makanan harian Anda? Wow, terus berjalan. Sekarang sudah ada 13 partisipan. Di sini saya melihat ada 53 partisipan. Kita tunggu lagi partisipan yang lain untuk ikut bergabung bermain dengan kita di slido.com. Sudah nggak ya konsumsi sayur dan buah setengah piring pada hari ini? Apakah ini akan terus berlanjut? Yang berpartisipasi, kita lihat. Sudah ada 14 orang. Dan ternyata 50-50. Oh, 15 orang sekarang. Ya, kita tunggu sampai 20 lah. Kan ada partisipannya, ada 53 partisipan. Kita main-main jempol bergerak. Ibu Fatimah, nanti saya dikasih tahu ya, kalau misalnya berarti udah cukup, jangan banyakan main gitu ya Bu Dokter ya. Oke, terus berlanjut, 18 partisipan, 2 orang lagi, kita akan tutup polling kita. Dan siapakah pemenangnya? Kita lihat. Ya, sudah 21 orang dan ternyata pemenangnya adalah belum. 62% mengatakan dari partisipan kita belum mengkonsumsi sayur dan buah setengah dari porsi makanan kita. Gak apa-apa, kita masih punya kesempatan, masih ada sore hari. Wah, jangan khawatir. Gak apa-apa teman-teman, ternyata kita masih perlu konsumsi sayur dan buah. Terima kasih buat partisipasinya. Sekarang teman-teman, saya mengajak rekan-rekan semua masuk ke World Wall. Ayo, kita masuk ke World Wall. Bisa juga rekan-rekan tinggal scan. Sudah, iya. Terima kasih Simon yang sudah menjawab di Slido. Teman-teman bisa masuk, silahkan di scan barcode-nya atau bisa mengklik worldwall.net /play/. Wah, banyak banget ya ini ya. Coba saya, kok tumben sebanyak ini? Saya nggak ini tadi. World Wall. Teman-teman, mari kita coba. Kita main-main. Daripada kita mengantuk.
Karena teman-teman nanti jangan-jangan mengantuk. Saya takut kalau mengantuk. Lai, garis miring, 3, 5, 7, 5, 3, garis miring lagi, 7, 9, 0, garis miring lagi, 5, 8, 10. Mari kita masuk ke word wall. Jangan lupa untuk menulis namanya, karena nanti ada pemenang. Kita mainan teman-teman, silakan masuk. Kita main di sini. Dan klik start. Silakan rekan-rekan semua untuk bermain di sini. Saya juga ikutan main. Tinggal klik. Oke, okay, silakan diklik start bagi teman-teman yang mau ikut. Kita tunggu, silakan. Nah, mari kita quiz show. Saya juga ikutan main. Get ready. Teman-teman juga bisa tahu bahwa ini jawabannya benar atau salah. Bisa. Silakan ikut bermain di sini. Seru mainan di sini, kita akan bermain di boardwall.net. Garis miring play, garis miring 35753, garis miring 790, garis miring 580. Coba kita jawab, silakan rekan-rekan menjawab sekaligus. Apakah sudah mengikuti semuanya? Kita akan tunggu jawabannya. Teman-teman juga bisa tahu kalau misalnya ini jawaban saya salah, terus yang benar apa? Jangan khawatir, ada dikasih tahu di word wall-nya. Ya, silakan kita bermain. Untuk saya coba stop share, saya buka di ininya. Contohnya seperti apa sih, Bu? Seperti ini. Ini saya kasih contohnya. Nih. Silakan teman-teman untuk mengikutinya. Salah satu kelas dalam polyphenols kecuali A. flavonoids, B. vitamin C, C. phenolic acid, D. stilbene. Silakan teman-teman, kecuali apakah itu? Silakan dipencet di word wall-nya masing-masing. Kita ikut game di sini. Pertanyaan ketiga. Siap-siap semua. Salah satu manfaat polyphenols bagi kesehatan kecuali A. mencegah terjadinya kanker, mencegah terjadinya obesitas, B. C. mencegah penyakit jantung, D. mencegah tidur siang. Silakan teman-teman dipilih mana jawaban yang paling benar. Wah, silakan kita lihat bagaimana.
Kita lihat siapakah pemenangnya. Wah, belum ada yang mengikuti permainan ini. Benar-benar teman-teman ada kesulitan untuk mengikuti word wall. Coba saya klik lagi ya. Iya, belum ada ternyata. Teman-teman punya masalah untuk ikut ke worldworld.net.play35753-790-560. Ternyata sampai sekarang yang menjawab nggak ada. Apakah ada masalah teman-teman semua? Sudah ikut Bu. Wah, linknya tidak terhubung ke gamenya Bu. Oke, coba kita lihat lagi ya. Saya coba share. Oh, coba ya. Ada sedikit masalah ternyata. Nah, ini nanti saya barcode-nya teman-teman. Coba ya. Kita tar dulu. Saya coba, saya cek dulu ya, kok bisa berbeda? Penasaran saya. Coba ya, ada sedikit masalah. Mohon maaf atas technical issue. Coba deh teman-teman, sekarang kita coba lagi. Apakah sekarang sudah terhubung dengan linknya? Jadi di, nah kalau ini kayaknya udah benar nih. Sepertinya sudah benar. Biasanya saya pakai yang ini. Silakan teman-teman, kita tunggu teman-teman masuk ke worldwall.net/3575-3790. Coba kita lihat ya. Kita coba masuk ke, coba kita worldwall.net /3575-3790. Kita coba. Masih tetap pertanyaan yang sama sebenarnya. Kok paling ini? Teman-teman punya masalah nggak masuk ke sini? Tidak terhubung. Iya, saya coba baca. Ya, saya sudah ikut Bu, sudah ikut. Tempat kami sudah muncul leaderboardnya. Loh, kenapa saya tidak ada ya? Kok beda ya? Wah, berarti ada missing di sini. Coba. Sudah ada siapa coba? Mungkin adik Ibu Marta, iya Bu, saya ikut. Oh iya, saya kok nggak kumpung ya?
Coba nanti saya cek lagi ya. Jadi penasaran nih. Siapakah pemenangnya Bu Marta? Mungkin Bu Marta bisa bantu saya. Ini saya ada masalah ini. Yang itu yang bukunya. Ini iseng-iseng berarti ya, teman-teman. Sebentar. Ya teman-teman, di teman saya ada sedikit masalah. Ini nggak tahu kenapa saya nggak tahu pemenangnya siapa. Lucu. Ya, terlebih dari itu, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dalam iya, setelah mengikuti game benar, saya juga udah ikut. Biasanya ada ininya, ada pemenangnya setelah ikut game, tapi saya kok nggak dapet ini. Lagi error berarti saya. Hari ini saya mainan ini terus kali. Teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya dalam permainan kali ini. Sehingga untuk teman-teman yang penasaran mengenai polyphenols juga bisa membeli buku saya. Ada di Depublish, saya menulis The Potential of Polyphenols. Karena kemarin lagi pandemi COVID-19 dan ternyata di Indonesia itu kita memiliki rempah-rempah yang luar biasa kaya akan polyphenols. Dan itu ternyata berpotensi untuk pencegahan dari COVID terinfeksi COVID-19 karena daya tahan tubuhnya semakin meningkat. Bisa juga ada di marketplace yang dijual oleh Depublish. Jadi saya nggak ada jual buku, cuman ini adalah buku saya. Saya di sini mengeksplor tentang kopi. Kok bisa ya? Kaya akan polyphenol. Demikian, terima kasih dari saya atas perhatian dari rekan-rekan semua. Terima kasih telah mengikuti gamenya. Terima kasih telah mendengarkan dan berpartisipasi dalam kegiatan di Slido maupun di Workwell. Terima kasih Bu Marta, terima kasih Bu Siti Fatima, terima kasih juga rekan-rekan yang lain, mahasiswa-mahasiswa yang sangat luar biasa yang ikut bergabung dalam Zoom ataupun dari audiens umum. Terima kasih. Terima kasih Bu Rati. Bu Fat belum di unmute, Bu Fat. Baik, terima kasih Bu Marta. Terima kasih Bu Rateh atas presentasi yang sangat luar biasa. Saya berharap ini menjadi apa ya? Ide yang sangat bagus untuk anak-anak yang sekarang di semester 5, semester 7
banyak yang harus kita lakukan ya. Selama ini kan hanya terkait anak-anak itu apakah suka dengan sayur dan buah begitu ya. Tetapi belum sampai sangat mendalam sekali, apalagi dilihat seperti kohort ya Ibu Ratih ya, sampai ke berapa puluh tahun kemudian. Hanya mungkin yang menjadi kendala di sini adalah tidak semua anak itu suka akan sayur maupun buah. Saya nggak tahu apakah itu pada saat pengenalan makanan pendamping ASI yang pertama kali atau ikut tren, saya nggak tahu. Nah, sekarang pertanyaannya, dari bahan yang sama, begitu ya. Sekarang kan lagi, mungkin sudah banyak yang tahu itu veggie blend ya, Bu Ratih ya. Itu kan isinya juga ada yang buah, ada yang sayur. Apakah sama efektifnya kalau seseorang itu mengkonsumsi, yang jelas tidak suka sayur ya, itu dalam sekali konsumsi dari keterangannya itu ada sekian macam jenis sayur dan sekian macam jenis buah itu bisa dikonsumsi. Itu bagaimana menurut Ibu Ratih? Terima kasih Bu Siti Fatima. Iya, memang seperti tadi yang saya katakan rekan-rekan Ibu Siti Fatima bahwa ternyata kayak semangka itu nggak cuma dari zat gizinya aja, tapi banyak sekali komponen bioaktif dari semangka itu. Nah, yang diintisarikan menjadi sebuah suplemen, apakah kita bisa menjamin bahwa proses dari makanan ini kemudian diekstrak ataupun di... Terpental Mas Yul. Halo Bu Ratih, terpental ya? Gak bisa masuk lagi ya Mas Yuli? Sementara Bu Ratih masih keluar. Silakan bagi adik-adik mahasiswa atau siapapun yang mengikuti kuliah umum hari ini bisa mengajukan pertanyaan ya. Sebetulnya banyak sekali yang kita tanyakan gitu karena kita baru mendengar gitu ya polifenol yang begitu banyak manfaatnya terutama terkait sindrom metabolik ya. Silakan monggo kalau ada yang mau menanyakan. Soalnya banyak yang belum kita tahu nih dari polifenol yang selama ini kita tahunya hanya di dalam sayur dan buah itu yang kita tahu seratnya yang tercukupi begitu ya. Ternyata ada satu bahan kimia yang sangat baik sekali gitu ya. Manfaatnya untuk kesehatan. Gimana Mas Yul? Mohon maaf Bu Siti Fatima. Yeah, enggak apa-apa. Tiba-tiba mati lampu. Internetnya juga ikutan mati. Saya pikir lagi ada hujan, badai begitu, enggak ya? Enggak, memang di sini kami suka mati lampu. Jadi mohon maaf tadi terkar dari Zoom tiba-tiba tanpa disadari mati lampu. Mohon maaf. Tadi kita membahas juga tentang ini dari berbagai macam suplemen yang katanya sekali makan itu udah bisa konsumsi berbagai macam sayur dan buah. Terus kita mikir juga, pertama apakah benar ini sama dengan suplemennya sayur dan buah? Saya nggak bisa jawab iya atau tidak, tetapi karena dari Eropa aja cuma dua produk yang diklaim manfaat kesehatannya dari mengkonsumsi produk tinggi polyphenols. Jadi cuma dua produk, yaitu olive oil sama coklat. Itu aja. Yang lainnya belum ada perkembangan bahwa
bermanfaat untuk kesehatan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari beragam produk ini, nggak tahu harganya berapa berapa banyak, apakah semua bayi balita mampu membeli produk tersebut. Itu juga menjadi sebuah pertanyaan dari sisi kesehatan masyarakatnya. Oleh karena itu, kami selalu menganjurkan untuk mengkonsumsi buah dan sayurnya. Karena sayur itu sangat murah, sama dengan di Eropa. Sayur dan buah itu sangat murah. Bu Siti Fatima juga, Bu, ternyata di Eropa itu konsumsi sayur dan buahnya belum mencapai angka kecukupan gizi untuk di remaja. Jadi sama-sama nggak suka makan sayur dan buah. Makanya tadi itu polifenolnya dia tertingginya yang remaja dari coklat bahkan. Karena Belgia kan punya coklat dan coklatnya relatif murah di sana dibandingkan dengan di Indonesia. Makanya mereka nyamil coklat. Demikian Bu Siti Fatima, perlu dilakukan riset apakah itu benar-benar bisa semua komponen buah dan sayur itu ada pada produk tersebut. Baik, ada pertanyaan dari Dina Arista. Bagaimana cara memasak yang baik untuk sayur agar kandungan polifenolnya tidak hilang? Kemudian apakah ada efek samping jika terlalu banyak mengkonsumsi polifenol seperti mengkonsumsi ekstrak polifenol dari coklat? Terima kasih, Bu Rate. Terima kasih. Saya izin share, Ibu. Waduh, saya nggak bisa share. Mohon izin admin agar saya bisa share. Saya mau kasih lihat ke teman-teman. Ini teman-teman. Nah, jadi makanan apa sih yang bisa nggak menghilangkan polifenol? Itu tergantung pada produknya. Jadi saya kasih contoh, ini adalah fenolexplorer.eu. Di sini saya kasih contoh aja, coba kita masuk ke makanannya. Misalnya kita spinach ya, bayam. Kita searching spinach. Itu akan berbeda. Nah, di sini akan ada pengaruhnya. Jadi setiap, ini mulai dari bayam yang mentah, maupun yang dimasukkan ke dalam kulkas, di freezer, itu beda-beda ternyata. Ini kalau yang dikukus, kalau yang di frozen, kalau yang direbus, di microwave, di... Jadi mereka juga di daerah Mediterania itu bayam tuh digoreng, Ibu. Sama jadi dia ya, juga ada yang digoreng, ada yang dikukus. Sama, iya sama, Bu. Mereka juga itu paprika aja digoreng, Bu, sama di Spanyol. Nah, ini adalah pengaruh pemasakannya. Jadi ternyata sebagai contoh misalnya direbus. Direbus sama di microwave ini beda. Ada bayam. Jadi kalau di microwave dia akan kehilangan, jadi utuhnya itu 0,65. Berarti akan kehilangan polifenolnya 0,45. Dia akan kehilangan 0,45. Berbeda kalau dia direbus. Kilo faktornya cuma berkurang 0,05. Itu untuk bayam. Coba kalau kita gantinya ke apa ya? Misalnya kentang. Beda lagi. Nih, kita gantinya ke kentang. Tadi kita membandingkan antara yang direbus sama yang microwave. Nih, microwave. Jadi kentang yang sudah dikupas terus taruh di microwave itu hilangnya polifenolnya cuma 0,07. Berbeda dengan kentang yang sudah kita kupas dan kita rebus, itu berkurangnya 0,2. Jadi beda tadi sama yang bayam. Jadi tergantung pada cara makanannya. Tergantung pada makanannya. Tadi antara bayam sama kentang, beda. Yang satu direbus, yang satu di microwave. Ternyata kehilangan polifenolnya itu berbeda. Kalau misalnya kentang, dia lebih banyak hilangnya kalau direbus. Sama dengan sementara tadi spinach direbus ya? Di anu ya? Di freezer sama. Nah, lebih banyak habisnya malah di microwave. Beda sama yang punyanya kentang. Jadi tergantung pada makanannya. Tapi berdasarkan literatur dari systematic review dari timnya Fenol Explorer, dia menyimpulkan bahwa makanan yang mendapatkan proses itu tidak signifikan berkurang.
Jadi walaupun berkurang seperti ini, bayamnya direbus itu berkurang 0,05, microwave berkurang 0,45, ini tidak signifikan berhubungan. Jadi menurun tapi nggak terlalu drastis menurunnya. Itu ada di salah satu tim dari Phenol Explorer. Dia menyimpulkan seperti itu. Dia melakukannya dengan systematic review. Jadi artikel-artikel yang ada nih kan kayak ini nih teman-teman nih. Untuk yang direbus aja dia sampai mengumpulkan 16 artikel. Berapa sih yang datanya ada 17. Komponen polifenolnya ada 16. Jadi dibuat, dikumpulin artikelnya, ternyata berkurang memang, tapi nggak signifikan. Nggak masalah direbus, mau di microwave, karena polifenolnya nggak begitu turun drastis. Demikian Fatima. Teman-teman bisa main ke phenolexplorer.eu. Di sini banyak sekali produk-produk yang ada, yang sudah. Dia juga mempertimbangkan dari faktor pemasakan. Jadi antara yang masuk kulkas nggak apa-apa, ini polifenolnya cuma sama aja. Antara yang bayam nggak masuk kulkas, yang seger sama yang masuk kulkas, polifenolnya tetap sama satu. Dan dia dari 90 data yang ada, 90 artikel. Dan ternyata cuma sama. Jadi kalau teman-teman punya misalnya bayamnya berlebihan, nanti bayam gitu, terus dimasukkan ke dalam freezer, nggak masalah, polifenolnya tetap sama. Demikian, semoga bisa menjawab dari pertanyaan. Jadi kalau dampak konsumsi polifenolnya yang berlebihan, nggak ada efek sampingnya bagi kesehatan ya Bu Ratih? Oh iya, nah seberapa banyak sih orang kalau iya Bu, karena mau konsumsi banyak apa Bu, nggak ada. Kalau misalnya bayam, seberapa banyak kita konsumsi bayam? Nggak pernah banyak, kecuali kopi. Nah untuk yang kopi, ini memang dari systematic review, jadi artikel-artikel dikumpulin, terus dibuat kesimpulannya, ternyata konsumsi kopi itu maksimal 4 cup sehari. Untuk yang bermanfaat bagi kesehatan, cuman boleh 4 cup sehari. Cupnya itu bukan cup besar loh ya teman-teman, itu gelas kopi mili. Yang kecil. 200 ml. Iya betul Ibu. Inje. Jadi yang kecil, bukan cupnya yang besar yang tempat kopi. Itu cuma boleh maksimal 4. Yang bermanfaat dari kesehatan. Dan itu adalah kopi saja. Nggak dicampur sama kopi gula, pahit, ya? Sama susu. Itu nggak dicampur. Iya, kopi pahit. Benar Ibu. Untuk yang kopi seperti itu. Karena apa? Karena kopi itu juga mengandung kafein. Makanya maksimalnya cuma boleh 4 cup sehari. Demikian juga teh. Teh itu maksimalnya 8 cup. Karena kafeinnya yang sangat tinggi, sehingga disarankan tidak boleh dari 8 cup sehari karena kandungan dari kafein. Jadi kalau mau konsumsi kopi dan teh, nah kita pikir karena kafein pada teh itu 2 kali lebih tinggi ya, misalnya sehari maksimalnya 2. Terus nanti kalau ngetehnya kopinya 2 gelas cup maksimal. Terus ngetehnya berarti 28. Berkurang lagi, cuma boleh maksimalnya 6. Gitu ya teman-teman. Jadi ada beberapa seperti bahan pangan kayak kopi, teh, itu nggak boleh berlebihan. Bukan karena fenolnya, karena kafeinnya. Terus kalau yang coklat berlebihan nggak apa-apa. Coklatnya loh itu pahit deh. Nggak mungkin banyak-banyak. Kayak makan kunir, itu seberapa banyak sih makan kunir? Gak banyak, jahe gak banyak makan jahe itu kita. Terima kasih Dek Dina Arista. Dan Dek Elizabeth juga pertanyaannya sama, sudah terjawab ya, bahwa Inje. Kalau kita mengkonsumsi polifenol yang berasal dari buah maupun sayur gak ada efek samping. Ibu Rati, iya. Kalau terkait bioavailabilitas atau kualitasnya, adakah grade gitu ya, kira-kira bahan makanan mana sih yang kandungan polifenolnya yang paling baik per 100 gram misalkan, ada nggak? Nah ini sebenarnya Bu, ini punyanya Ferres Semires. Jadi teman-teman ternyata yang paling tinggi itu adalah rempah-rempah. Jadi kayak kita apa ya? Punya pala. Tadi disebutkan nggak di materi? Kayaknya belum. Jadi
Ya, tidak disebutkan karena Eropa nggak konsumsi Oh rempah-rempah. iya, itu India, Indonesia. Eropa pakai minyak zaitun. Nah, jadi ternyata dalam yang paling bagus itu adalah rempah-rempah. Kalau orang Jawa itu biasa mengatakannya empon-empon ya, Bu ya, Fatima ya. Nah, ternyata itu polifenolnya tinggi. Makanya nenek moyang kita yang zaman dulu itu buat jamu itu bisa bagus untuk kesehatan ternyata karena polyphenols, teman-teman. Bahkan tertulis dalam berbagai macam buku di Jawa tentang kandungan dari jamu-jamuan Indonesia. Itu ternyata bagus memang buat kesehatan karena polyphenolsnya paling tinggi. Dibandingkan dengan apel aja, kalah rempah-rempah kita, jahe itu lebih tinggi polyphenol. Ini ada artikelnya, nanti bisa teman-teman masuk ke Phenol Explorer. Di situ dia juga mempublish publikasinya. Jadi dia juga membuat systematic review, itu punyanya, dia mengatakan 100 makanan yang tertinggi polyphenols-nya. Dia ada meneliti mengenai hal itu. Dan ternyata rempah-rempah dan buah yang paling banyak polyphenols-nya itu blueberry. Nah, di Indonesia kan blueberry mahal, karena itu makanannya Eropa, dia belum tahu pepayanya Indonesia, dia belum tahu markisa, dia nggak neliti yang markisa, karena markisanya itu kan Indonesia punya. Terus sirsat, buah-buah tropis mereka belum meneliti hal itu, masih sedikit dia teliti. Demikian, Fatima. Berarti terbuka kesempatan untuk kita bisa meneliti beberapa buah yang lazim atau banyak dikonsumsi di Indonesia, begitu ya Bu, kira-kira kandungan polifenolnya seperti apa, 100 gram gitu ya Bu. Kalau mau lab, ya. Gimana ya Bu? Nah, kalau yang di sini kami selalu mengirim ke Lyon di Prancis sih Bu. Tapi jangan khawatir, di Indonesia kita seperti di IPB, di Fakultas Pertanian itu bisa melakukannya. Kebetulan saya kan kemarin ngerjainnya nih untuk remaja Eropa, jadi ke Lyon. Tapi teman-teman jangan khawatir, untuk di Indonesia, di Fakultas Pertanian, itu mereka sudah punya cara menghitung total polyphenols. Untuk total polyphenols saja itu murah sekali, bisa. Saya pernah mencobanya di Universitas Mula Warman dan saya yakin di Fakultas Pertanian di Undip juga ada. Baik, berarti terinspirasi lagi bagi adik-adik mahasiswa untuk meneliti lagi gitu ya. Ternyata untuk meneliti polifenol di lab di Indonesia sudah bisa. Banyak, Bu. Baik, mumpung jurnalnya juga belum banyak di Indonesia, ayo mari kita beramai-ramai adik-adik mahasiswa dan para teman-teman sejawat untuk bisa mengeksplor lebih jauh terkait polifenol. Baik, berikutnya dari Lilis Wijayanti. Bagaimana mekanisme polifenol dalam menurunkan risiko sindrom metabolik? Wah, ini panjang ini sebenarnya. Karena saya harus membahas secara biokimianya. Jadi contoh aja ya, ntar saya carikan. Ini panjang sekali adik, karena kalau berbicara tentang metabolic syndrome, kita akan berbicara mulai dari peredaran darah, sebagai contoh gimana caranya dia bisa mencegah arteriosklerosis. Nah, itu panjang ceritanya. Nah, kalau mau yang itu, ke mekanismenya, saya masukkan ke sini sebentar ya teman-teman. Berarti tadi di buku di AKG belum ada ya Bu untuk polifenol berapa yang diteliti, hanya coklat sama olive oil ya?
tadi apa, olive oil sama coklat Ibu, coklat yang sudah ya, yang sudah mendapatkan health claim. Ya. Jadi manfaatnya itu sudah diakui di Eropa, di standarnya Eropa. Itu cuma dua produk. Nah, kalau yang ngomong metal ininya kok ini menghilang ya? Saya ada pelajarannya yang itu. Tapi kok saya nggak ketemu nih, Bu. Intinya teman-teman, jadi kan gimana sih polifenol kok bisa menurunkan metabolic syndrome. Kita contohnya dari aterosklerosis saja. Jadi misalnya logikanya aja cara gampangnya. Jadi misalnya ini darahnya ini buntu. Di tubuh kita ini darahnya buntu. Kenapa buntu? Karena orang buang sampahnya sembarangan, misalnya gitu. Jadi buntunya karena apa? Karena kita banyak makanan-makanan yang tidak sehat. Contohnya yang tinggi akan minyak. Jadi misalnya minyak kan kalau di piramida makanan tuh paling sedikit. Nah, kita konsumsi minyaknya banyak banget tuh. Akhirnya di dalam tubuh kita darahnya ini banyak minyaknya, buntu deh. Jadinya darahnya nggak lancar. Nah, si polyphenols ini membantu menguraikan supaya banjir ini bisa dilewati. Jadi dia berusaha supaya minyak-minyak di dalam darah ini mulai menghilang. Dibantulah dengan polyphenols. Logikanya seperti itu. Nah, kebetulan saya juga barusan kemarin membahas mengenai hal itu. Tetapi saya kok belum mendapatkan mungkin di sini. Bentar ya, saya teman-teman, saya minta tolong. Itu sangat, kalau saya ngomong seperti itu memang kelihatannya kok mudah gitu ya. Tapi sebenarnya nggak semudah. Bentar, saya coba. Kemarin saya barusan aja. Nggak saya ini, karena memang. Bentar ya, saya carikan. Kurang 3 menit ya. Oh, nggak ada. Jadi intinya seperti itu, saya belum nemu PPT saya entah di mana. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Kok bisa sih polifenol menurunkan resiko metabolic syndrome? Jadi kalau yang misalnya dia ada biomarkersnya banyak, itu bisa membantu menurunkan dari beberapa kategorinya. Untuk lebih detailnya, teman-teman, untuk mencatat tentang mekanismenya, saya juga sudah menjelaskan. Namun di situ sangat kompleks dalam artikel saya. Jadi teman-teman bisa searching the potential, bisa polyphenols dan metabolic syndrome the Helena study. Atau tulis nama saya di PubMed, nanti di situ akan muncul artikel-artikel polyphenols yang berhubungan dengan metabolic syndrome. Silahkan, nanti kita bisa diskusi, bisa sharing untuk menjawab pertanyaan dari adik. Kalau masih bingung ya, karena banyak sekali biomarkers yang interaksi dalam penurunan metabolic syndrome. Terima kasih Bu Siti Fatima, terima kasih Delia. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Belum? Iya. Yang mau disampaikan adalah teman-teman terkait dengan polyphenols. Jadi jangan lupa untuk mengkonsumsi sayur dan buah yang beragam warna dalam menu harian kita. Kita ikuti gizi seimbang harus setengah dari piring kita atau setengah dari porsi makanan kita. Tapi yang beragam warnanya, karena dari warna yang beragam tuh polyphenolsnya juga beragam. Selain itu, saya tinggi polyphenol juga tinggi dari vitamin, mineral, dan zat antioksidan lain yang bagus buat kesehatan. Baik, Kurate, ada pertanyaan lagi dari teman di FKM ini. Tadi kan terkait fungsi polyphenol sebagai antioksidan atau kekebalan ya, Ibu. Apakah sudah ada penelitian mengenai dampak polifenol terhadap orang yang menderita autoimun? Ya, untuk ini saya sepengetahuan saya masih belum ada, Kak Pai. Jadi saya masih belum tahu karena saya lebih memfokuskan polifenol pada orang sehat.
Nah, untuk orang-orang yang memiliki masalah kesehatan, saya tidak begitu fokus pada hal itu. Dan saya sepanjang pengetahuan saya mengeksplor mengenai polifenol, saya belum menemukan adanya kuasi eksperimen ataupun randomized control trial pada beberapa produk tinggi polifenol pada penyintas autoimun. Jadi saya belum nemu. Untuk Kak Ava dari Undip, bagaimana mengolah rempah-rempah tersebut supaya maksimal? Sebenarnya sih kalau mau bicara maksimal ya harus mentahnya ya. Tapi siapa yang mau makan jahe mentah? Tapi beberapa kemarin tapi siapa gitu. Tapi menarik sekali teman-teman ketika kita bermain ke beberapa suku, ternyata mereka pada saat mau persalinan itu sama dukunnya disuruh konsumsi, disuruh makan jahe. Jadi jahe mentah tuh dimakan kayak makan biskuit gitu, sama kopi hitam, dikremes, sama kopi hitam. Kata dukunnya itu bisa memperlancar persalinan. Ternyata bukan itu, ternyata karena itu tinggi polyphenols, sehingga membantu ibu untuk dapat cepat kesehatannya pulih. Gitu. Jadi gimana maksudnya? Seperti yang kita tadi lihat, bahwa sebaiknya dikonsumsinya mentah. Tapi kalau nggak bisa mentah, nggak apa-apa, sebisanya dikonsumsi. Misalnya konsumsinya dibuat jamu, Indonesia tuh jamunya enak-enak, bisa, boleh. Terus ada kandungan gizi yang interaksinya negatif? Nggak ada lah. Tapi bagaimanapun itu, interaksi yang ada, kayak misalnya, kan teh nih, kita konsumsi teh. Teh itu kan taninnya juga tinggi, taninnya itu juga polyphenols. Taninnya kan juga tinggi. Jadi kalau ketemu sama vitamin C, nggak bisa. Vitamin C-nya nanti terhambat gara-gara si tanin. Tanin itu juga dalam polyphenols juga ada. Ada interaksinya. Jadi teman-teman nggak usah mikir ini, aduh aku makannya gimana ya, sebisanya dimakan. Jadi kalau misalnya mau milih antara makan rendang sama pisang goreng. Makan rendang, Bu. Nah, tinggi polyphenols itu Bu Siti, kan rempah-rempahnya banyak. Jadi dinikmatilah makanan Indonesia, karena makanan Indonesia itu makanan yang tinggi akan polyphenols. Betapa ragam budaya di Indonesia itu ternyata sangat mendukung pada pengaturan pola makan kita yang sehat. Kan rendang daging, Bu. Iya, nggak apa-apa, kan proteinnya tinggi. Teman-teman kan masih remaja. Ya, Bu Siti Fatimah ya. Milih daging daripada pisang goreng. Iya. Baik, Ibu, terkait efek atau dampak polifenol terhadap kesehatan. Tadi salah satu disebutkan ada terkait diabetes mellitus ya, berarti. Baik, itu betul, Ibu. Pengaruh terhadap insulinnya bagaimana itu? Ya, benar, Ibu. Jadi ada. Jadi ternyata beberapa polifenol ini mampu mencegah untuk diabetes mellitus. Sehingga kadar glukosanya dia yang pada remaja tadi tuh di PPT-nya. Oh, kadar glukosa nggak ada ya, itu LDL ya tadi ya, Bu ya. LDL, ya. Ya, untuk yang kadar glukosa memang pada remaja tidak berhubungan. Tetapi sebenarnya ketika itu ditelusuri mungkin ada hubungan. Dan pada orang dewasa telah dilakukan beberapa produk yang kaya akan polifenol seperti kurkumin, sudah diuji coba juga. Ternyata mampu menurunkan kadar gula pada penderita diabetes. Itu salah satu contohnya. Terus gimana caranya? Berarti kan ada interaksi nih, kok bisa ya? Apakah insulinnya dia yang membantu untuk keluar dari ruangannya atau bagaimana, itu perlu diteliti lebih detail. Terima kasih, Bu Siti Fatimah. Baik, adakah lagi yang perlu disampaikan? Ternyata harus kita eksplor banyak ini terkait polifenol ini. Ada lagi? Atau mungkin ada yang tidak sempat menulis, mau raise hand? Oh, ternyata ini ada dari Undip juga.
Mbak Vera ini. Manfaat polifenol salah satunya adalah untuk menjaga kesehatan pencernaan. Kira-kira bagaimana ini mekanismenya, Bu Rate? Sepertinya saya harus menyerah nih. Saya share screen ya Bapak Ibu. Gimana sih kok bisa untuk kesehatan usus? Karena probiotik, prebiotik. Terus kalau polifenol sini gimana? Nah, ini saya coba memindahkan fotonya di PPT. Sebentar, saya coba pindahkan dulu di PPT ya Bu ya. Saya buka PPT dulu. Sebelum saya berbicara, kok bisa ya? Dari tadi itu pertanyaannya nih tentang gimana sih metabolismenya, gimana nih kok bisa ya polyphenols ini masuk ke dalam tubuh kita? Nah, sebelum saya ngomong tentang kesehatan usus, ini saya akan berbicara mengenai yang terjadi. Ini adalah metabolismenya. Jadi, gimana penyerapan polyphenols di tubuh manusia? Ternyata dia ini untuk beberapa polifenol. Polifenol itu kan sangat kompleks, teman-teman. Lebih dari 500 molekul. Banyak banget. Nah, ada beberapa polifenol yang sulit diabsorpsi sebenarnya. Seperti klorogenik sama klorogenik acid. Nih, kita lihat klorogenik acid sama hesperin. Dia nggak masuk ke small intestine. Dia langsung masuk ke kolon. Karena dia sangat sulit untuk diabsorpsi. Dan dia juga berikatan dengan organic acid sama gula atau glukosa. Nah, sehingga dia lebih banyaknya di kolon. Nah, ini adalah bukti bahwa ternyata tidak semua polyphenols itu akan lari ke usus. Karena ada beberapa yang bermasalah di absorpsinya, bukan bermasalah ya, yang sangat sedikit terabsorpsi di dalam usus. Ini konsep pertama dulu. Ini kita sudah lebih kepada metabolismenya ya. Jadi mulai dari di dalam darahnya, ketika masuk ke dalam tubuh kita, ternyata nggak semuanya ada di usus. Karena kalau epicetin masih masuk. Tapi kalau hesperidin dia langsung. Hesperidin ini banyak pada jeruk, teman-teman. Nah, ini juga saya akan menjelaskan tadi terkait kebetulan pas sekalian ya. Ini tentang peradangan tadi. Kok peradangannya kok bisa ya? Nah, kok bisa ya polyphenols ini menghentikan peradangan? Bisa, karena dia memblok MCP1 sama MIM sehingga bisa menghentikan peradangan. Nah, di sini kan ini kayaknya leukositnya lagi bahagia banget nih. Dia datang ke arteri. Ternyata dia berinteraksi dengan endotelium. Nah, jalan-jalan deh dia gulung-gulung di sini. Gulung-gulung dia ketemu musuhnya si MCP1 sama MIF. Musuh dia kelahi. Nah, akhirnya dia berhasil deh untuk menyelesaikan peradangan yang terjadi. Ini untuk yang tadi beberapa peradangan. Terus tadi tentang coklat, saya tambahkan juga kalau yang coklat di sini. Ini, ntar saya tambahkan juga yang coklat. Kok bisa ya? Coklat itu, ini coklat ya teman-teman, bukan gulanya loh ya. Ini metabolismenya. Saya taruh di PPT dulu. Nah ini coklat. Kok bisa ya dari coklat itu loh, kok bisa
menurunkan tekanan darah. Nah, bisa. Karena ini lihat coklatnya, dia banyak sekali mulai di vaskular, di endotelial, termasuk juga di vaskular smooth muscle cells. Jadi ternyata banyak sekali interaksi-interaksi yang gara-gara konsumsi coklat yang tinggi dengan flavanols yang mampu meningkatkan nitric oxide. Jadi nitric oxide-nya itu mudah diabsorpsi. Sehingga akhirnya mensimulasi endotelial NO sintase. Kemudian akhirnya terjadilah hipertensi dan menurunkan tekanan darah dengan cara dia mengurangi dari reaktif oksigen di sini. Kita melihat teman-teman semua. Jadi ternyata bisa juga ya. Jadinya yang bermasalah di sini nih apa sih? Nitrik oksid. Sehingga nitrik oksidnya mampu ditingkatkan gara-gara konsumsi polyphenols. Ini adalah salah satu hipotesa yang didapat dari beberapa penelitian. Jadi gara itu ya, jadi nggak semuanya bagus untuk kesehatan usus. Jadi jangan lupa konsumsi probiotik, prebiotik. Probiotik, prebiotik dicampur buah untuk sarapan. Bagus deh buat kesehatan usus. Demikian, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ibu, itu sama enggak metabolismenya antara kokoa dengan kopi atau kafein itu ya? Sama enggak? Beda. Jadi maksud, beda. Oh, beda ya? Beda, karena kopi itu tingginya ke phenolic acid. Jadi salah satu kelas dari polyphenols itu ada phenolic acid. Yeah. Nah, kalau kopi itu tingginya di phenolic acid. Nah, kalau coklat tingginya di flavonoid. Itu metabolismenya beda nanti. Okay. Saking kompleksnya makanan nih, Bu. Tapi pengaruhnya terhadap pembuluh darah beda juga. Beda juga, karena nanti dia akan mensimulasi beberapa biomarkersnya juga berbeda. Iya, yeah. Jadi ada beberapa apa ya namanya ya? Kepercayaan mungkin jadi masyarakat kalau terlalu banyak konsumsi kopi itu bisa berisiko untuk hipertensi. Apakah ini dari kandungan polifenolnya atau bagaimana ya, Bu? Dari kafeinnya memang. Dari kafeinnya ya? Iya. Makanya ini kopi tidak pernah kita anjurkan untuk mengkonsumsi. Kan kita hipotesa kita semakin tinggi polyphenols maka semakin bagus. Tapi ternyata nggak seperti itu. Tergantung lagi pada sumber polyphenolsnya. Tergantung lagi pada sumber dari polyphenols. Contoh misalnya dari rempah-rempah akan berbeda dengan yang dari biji-bijian. Akan berbeda dengan yang dari kopi, dari teh. Kalau kopi dia pakainya kuadratik, jadi maksimal itu 4 cup. Kuadratik ya, dia kubik ya maksudnya. Jadi non-linear association dia, Bu. Baik ya, berarti tergantung ikutannya ya, Bu. Jadi jangan banyak-banyak konsumsi kopi. Baik. Semakin menarik ini, semakin tambah sore semakin menarik. Adakah yang perlu dieksplor lagi, dikuras habis dari apa yang sudah diketahui oleh Bu Ratih ini? Menggelitik banyak pertanyaan. Dari Sari, tadi disebutkan bahwa polifenol dapat menurunkan IMT. Apakah ada sumber polifenol tertentu yang manfaatnya lebih maksimal untuk menurunkannya, Ibu? Ada. Cuman kebetulan ini kan anak remaja yang sehat kan, teman-teman. Kak Sari ini yang diteliti tadi kan remajanya sehat, nggak punya masalah kesehatan, jadi konsumsinya juga coklat, buah dan sayurnya memang sedikit pada remaja Eropa dia mengkonsumsinya. Sedikitnya itu tidak sesuai dengan anjuran makanan yang direkomendasikan. Nah, jadi apakah ada yang maksimal? Apalagi pada orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus. Contoh misalnya pada orang dengan obesitas. Itu akan berbeda. Dia akan mengkonsumsi sebuah produk yang tinggi dari
polyphenols. Contohnya tinggi dari coklat. Kan tadi kita sudah melihat bahwa Eropa sudah mengakui manfaat dari mengkonsumsi coklat yang tinggi akan polyphenols itu mampu untuk melancarkan peredaran darah. Itu sudah terbukti. Atau misalnya dari kunyit, dari apalagi rempah-rempah kita yang ada juga dari chia seed. Nah, sekarang kan kita lagi teman-teman yang lagi diet pasti pagi-pagi itu konsumsi chia seed. Kan biji-bijian ini juga tinggi akan polyphenols. Lignan sama stilbinnya tinggi memang. Terus kalau Bu, kalau kayak gitu saya mau nurunin berat badan gimana? Berarti kalau mau nurunin berat badan seperti tadi pertanyaan yang sebelumnya untuk kesehatan usus, karena tidak semua dari polyphenol ini diabsorpsi oleh usus, diserap oleh usus, nggak semuanya. Nah, caranya gimana? Caranya kalau makan pagi, misalnya teman-teman makan sarapan nih, usahakan sarapannya itu tinggi prebiotik, probiotik yang biasa kita temukan di yogurt atau ada beberapa produk fermentasi, itu bisa dicampur dengan buah. Itu akan sangat membantu untuk kesehatan usus dari teman-teman semua. Terus nanti kalau siang makan apa dong? Sayur dan buah. Terus jangan lupa misalnya tekan tahu sama tempe. Terus proteinnya kapan? Gak sempat makan protein? Sorenya kita makan protein. Jadi kita makan yang tinggi protein. Sehingga dalam satu hari itu makanan kita ada semuanya. Sayur buahnya setengah porsi dalam satu hari. Karena kita misalnya fokusnya cuma makan siang doang sama makan pagi. Gitu. Kita malah ngomong tentang penurunan berat badan ini. Karena memang kalau di Eropa tuh murah teman-teman. Coklat itu yang coklat yang pahit itu yang dark coklat itu nggak nyampe 1 euro. Nyampe 1 euro padahal gaji mereka tuh minimumnya 1.800. Sedangkan gaji kita minimumnya cuma 200 euro atau sekitar 3 juta kan ya. 200 euro sekitar 3 juta. Mereka gaji minimumnya 1.800. Jadi coklat nggak nyampe 1 euro tuh kayak barang jajanan pentol mungkin gitu ya, murah meriah. Permen. Makanya di sana sumbernya coklat. Nah, nanti kita coba kalau di Indonesia sumbernya apa ya? Nah, jangan-jangan pepaya, pisang. Kan nggak tahu ini. Baik. Terima kasih Bu Siti Fatima. Tertarik dengan tadi Bu, kalau misalkan sumber atau bahan makan dari polifenol, kemudian kalau dikonsumsi bersama bahan makanan atau zat yang difermentasi itu, apakah lebih membantu penyerapannya di usus halus atau bagaimana? Ya memang Bu, beberapa penelitian masih inkonsisten, jadi ada yang bilang berhubungan, membantu interaksi, tapi ada juga yang bilang tidak berhubungan. Jadi masih inconsistent association. Tapi yang karena kita mengetahui bahwa tidak semua polyphenols itu diserap di dalam usus, makanya kita, saya lebih cenderung untuk mencampurkan probiotik prebiotik pada konsumsi sayur dan buah. Tapi itu memang masih inkonsistensi sampai sekarang. Baik. Ada lagi mungkin yang masih menjadi ganjalan begitu. Kalau di Indonesia kita punya tape ya Bu ya. Apa Bu? Pagi-pagi makan tape enak. Oh gak? Iya tape. Itu kesukaan suami saya itu. Kalau di Eropa kan nggak ada tape Bu, adanya yogurt. Nah teman-teman kalau milih yogurt juga dilihat karena di yogurt itu kan ada gulanya kan ya. Nah, kalau interaksi dengan gula itu, contoh misalnya pada kopi. Kopi yang berinteraksi dengan gula itu ternyata tidak begitu banyak memberikan manfaat pada penurunan berat badan. Pernah saya membaca artikelnya tersebut. Karena ternyata gulanya ini ataupun susunya ini menghambat penyerapan dari phenolic acid. Jadi yang direkomendasikan itu kopi hitam, kopi saja. Ayo adik-adik, terutama yang dari Aceh, yang minum kopi itu seperti minum air putih. Ada yang dari Aceh? Bilang lagi ya. Oh,
ada yang dari Aceh bisa mengeksplor lebih jauh dampak apa namanya kopi pahit asal tidak lebih dari 4 cup sehari terhadap beberapa penyakit gitu ya atau berdampak terhadap kesehatan. Silakan kalau dari FKM pasti dari seluruh Indonesia ya, ada yang dari Aceh. Ya, kalau Aceh kan memang banyak warung kopi ya, Bu ya. Anu, Bu, yang terkenal itu kopi Gayo. Katanya Gayo itu bukan di Aceh, beda lagi. Bahkan yang wine kopinya juga ada, Bu. Nah, kopi Gayo itu mantap. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Kita kupas tuntas saja tentang polifenol. Ada lagi? Sambil menunggu pertanyaan, jadinya Bu, saya konsumsi kopi gimana? Bukan nggak suka kopi? Atau misalnya ada masalah di lambungnya, ya janganlah. Karena ini memang kafeinnya kan tinggi. Terus tentang konsumsi kopi, sebenarnya itu masih banyak perdebatan. Sama dengan konsumsi wine. Wine ini kan tinggi polyphenols. Tapi dia juga tinggi alkohol. Nah, jadi masih banyak perdebatan. Jadi kalau bicara mengenai wine aja itu nggak cukup satu jam. Karena bilang tinggi polyphenol, iya tinggi. Tetapi jika dibilang tinggi alkohol, iya tinggi alkohol. Nah, sama dengan kopi. Kopi juga tinggi akan kopi, teh ini kan tinggi akan kafein yang akan berbahaya bagi kesehatan. Sampai sekarang itu kopi, wine ini menjadi perdebatan yang asik ketika peneliti-peneliti polifenol pada gabung. Ada dua conference yang besar di dunia, itu mereka kalau ketemu udah deh yang dibahas seru banget. Berbicara mengenai wine dan kopi. Terus kalau yang suka kopi gimana ya nggak apa-apa, tapi konsumsi cukup. Maksimal. Jadi kalau punya satu aja juga nggak apa-apa. Soalnya pahit. Yang mesti tipe-tipe ya. Baik, terkait kopi pahit, memang saya ada pengalaman berarti. Jadi saya itu kan ada gangguan lambung. Kalau mengkonsumsi kopi, apalagi walaupun yang white kopi sekalipun, itu pasti kembung, rasa nggak enak nih. Nah, beberapa waktu yang lalu itu saya kebetulan berkunjung ke KKN begitu. Di sana produksi kopi oleh Pak Lurahnya biasanya kalau tamu diberi kopi. Saya bilang, Pak, saya nggak tahan kopi. Tapi beliaunya bilang, dijamin Bu, ini kopinya soalnya kopi pahit. Ternyata betul Bu, tidak menimbulkan rasa perih di lambung. Jadi sekarang kebiasaan saya setiap hari minum kopi pahit tanpa gula, alhamdulillah lambung saya terjaga. Mungkin banyak yang tahu ya kalau kopi tanpa gula itu memang tidak berbahaya untuk lambung. Jadi jangan takut yang punya sakit mah gitu. Kalau ingin manfaat dari polifenol terhadap kesehatan, tidak apa-apa. Kopi pahit tanpa gula, insya Allah itu bisa membuat sehat, bukan hanya lambung ya mungkin ya. Tapi saya rekomendasi tetap buah dan sayur ya Bu, karena betul. Itu yang kopi itu masih perdebatan, sama dengan wine, masih perdebatan. Jadi saya nggak pernah menganjurkan untuk mengkonsumsi wine. Baik, ada lagi? Masih perdebatan, ya, jadi sayur dan buah. Ada lagi? Ada lagi yang disampaikan? Belum? Mungkin mungkin bisa sambil nikmati kopi pahit ya Bu Siti Fatimah. Ada Ibu di depan saya itu. Soalnya di sini wah, di sini hujan deras ini Bu, makanya tadi mati lampu. Mungkin untuk closing statement dari Bu Ratih terkait polifenol Bu bisa disampaikan? Saya izin untuk mempresentasikan videonya lagi aja ya Bu ya. Silakan. Ya, masih teman-teman masih ingat gitu kalau video. Kalau misalnya saya ngomong nanti lupa. Betul, visual itu lebih terekam Ibu.
Iya, saya izin untuk share screen Ibu. Mohon maaf, Bu Dokter. Ini saya ingatkan sekali lagi, jadi sebenarnya apa sih yang ingin kita ambil pelajaran pada pertemuan kita diskusi-diskusi santai hari ini? Ini adalah nah. Demikianlah, jadi saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk terus mempromosikan untuk mengkonsumsi sayur dan buah dengan beragam warna. Karena tidak hanya tinggi dengan polyphenols, tapi juga vitamin dan mineralnya. Sehingga sangat bagus untuk kesehatan kita tidak hanya saat ini, tetapi nanti 10-20 tahun yang akan datang, itu sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rati atas ilmunya yang sangat luar biasa, gitu ya. Mungkin kita bisa berkaca dari nenek moyang kita, yaitu zaman dulu tidak mungkin belum ditemukan atau bagaimana yang jelas dari pola makan yang itu dari hasil bumi kita, bumi Indonesia begitu, tanpa teknologi yang macam-macam, ternyata mereka juga sampai umur panjang, tidak ada kanker dulu, ya, kemudian hipertensi, stroke juga sepertinya nggak ada. Beda dengan pergeseran pola makan yang sekarang, itu kita harus pinter-pinter, cerdas di dalam memilih makanan yang kita konsumsi. Baik, terima kasih Bu Rate. Semoga ada manfaatnya bagi kesehatan kita semua, bagi adik-adik mahasiswa untuk terinspirasi judul penelitiannya begitu. Mereka kan sudah di semester akhir ya Bu. Jadi jangan pusing-pusing milih judul polifenol. Belum banyak yang dieksplor. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Siti Fatimah. Sama-sama Ibu Rati. Terima kasih Bu Rati. Terima kasih Bu Siti Fatimah. Bu Siti Fatimah mungkin bisa dibantu untuk memberikan sertifikat kepada Ibu narasumber, Jeh. Baik. Baik, Kurate, penghargaan yang mungkin tidak seberapa, tapi bagi kami sangat bermanfaat. Sertifikat sebagai narasumber di dalam kuliah umum dengan judul manfaat polifenol bagi kesehatan yang sudah ditandatangani oleh Pak Dekan kita, Dr. Budiono SKMN. Semoga berkenan untuk diterima itu. Terima kasih Bu Dr. Siti Fatimah. Terima kasih banyak FKM Undip yang telah mengundang saya untuk sharing mengenai polyphenols dan kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Siti Fatimah Mkes yang telah memoderatori acara hari ini. Mohon izin menyampaikan penghargaan kami atas peran serta Ibu dalam kegiatan ini kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad Zain Rafiluddin SKM MKES. Silakan untuk berkenan menyerahkan sertifikat kepada Ibu moderator. Monggo Bapak. Ya. Untuk Bu Fatimah, ini ada
penghargaan sedikit dari kami berupa sertifikat. Terima kasih banyak Bu Fatimah sudah berkenan untuk menjadi moderator pada kegiatan kuliah umum keempat dengan judul Manfaat Polifenol bagi Kesehatan. Terima kasih Prof atas penghargaannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Ya. Bapak, Ibu, dan adik mahasiswa yang kami hormati, alhamdulillah telah kita lalui bersama serangkaian acara kuliah umum pada sore hari ini. Namun mohon izin, sebelum kita tutup terlebih dahulu kita foto bersama lagi. Mohon Bapak dan Ibu untuk dapat mengaktifkan fitur kamera pada aplikasi Zoom masing-masing. Sesi foto akan saya pandu ya. Batch pertama, 1, 2, 3. Berikan senyum terbaik ya. Yang batch kedua, 1, 2, 3. Dan batch terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Dan sampailah kita di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ratih Wirapuspita Wisnuwardani SKM, Master of Public Health PhD, dan seluruh Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Kami harap acara ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Dan terakhir, kami informasikan bahwa webinar seri bagian gizi kesehatan masyarakat FKM Unip akan diselenggarakan kembali minggu depan, yaitu pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 di jam yang sama pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan judul Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Pewarna Alami sebagai Pangan Fungsional. Kami tunggu kehadirannya ya. Terima kasih Bapak dan Ibu, saya mohon undur diri. Stay safe, stay healthy, stay happy, dan tetap semangat. Wassalamualaikum. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Siti Fatimah. Sama-sama Ibu. Tera Tani. Terima kasih Prof. Zen, Bu Dr. Marta. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Salam dari Universitas Mula Warman, Samarinda. Salam juga dari Undip, FKM Undip itu. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua. Saya izin lip J. Monggo. Selamat sore, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun 50 bertahan. Wih, entah ikan apa itu. Izin lip ya. Izin lip, akhirnya lip.